Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis. Yap, masih di sekitaran Yogyakarta. Wahimen, kali ini saya mendatangi sebuah rumah yang infonya dulunya ini adalah rumah seorang dokter cantik. Ya, infonya seperti itu. Dan udah 3 tahun terbengkalai. Penasaran kan, nanti kita langsung cek aja dikarenakan ini bentar lagi hujan dan bentar lagi burit, men. Kuy, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik lagi ke Majalengka. Kuy. Nah, jadi ini adalah rumahnya. Bisa dilihat kan rumahnya begitu badak dan besar. Dan infonya memang rumah ini, ya rumah mewah ini, udah terbengkalai kurang lebih 3 tahun. Dikarenakan ditinggalkan begitu aja. Untuk masalah perizinan tadi kita udah izin juga karena ini berada sekitaran komplek, teman-teman. Ya, komplek yang aktif, komplek yang ramai. Akan kendaraan lewat. Wah, oh, rimbunnya ini udah mirip kayak hutan belantara. Treknya. Dan di sini tambah ada kayak selokan. Kalau misalkan bicara mistis, nih kepercayaan, tentang kepercayaan. Jika memang rumah atau bangunan yang udah ditinggalkan lebih dari 40 hari itu pasti terkenal dengan angker. Tapi saya nggak meminta teman-teman untuk percaya. Itu tergantung keyakinannya. Kita fokus lagi ke rumahnya. Rumahnya cukup badak. Kita bahas dari segi bangunannya deh. Bangunannya sangat unik, sangat keren, desainnya oke. Namun lagi-lagi harus terbengkalai. Kenapa sih ya banyak banget rumah-rumah yang disia-siakan? Mudah-mudahan sih ada yang nonton nih dan bisa kembali merenov lagi rumahnya, merapikan lagi rumahnya. Karena banyak banget saudara kita yang gak punya tempat tinggal, teman-teman. Di sini ada rumah yang, wah, ini ada dua lantai ya. Dan konon katanya, rumornya, di depan rumah ini ada pohon. Katanya ada pohon yang memang dipercaya sangat angker. Ada kuntilanak lah, ada kuntilinik lah, ada lele gombel lah, ada tuyul lah, ayah apalah. Ya, tergantung kepercayaan. Kuy, dikarenakan situasi atau cuacanya yang lagi gak bersahabat, kita mulai eksplorasinya. Dan tujuan dari video ini saya selalu mengingatkan buat teman-teman semua agar lebih bersyukur lagi ya atas apa yang kita punya. Bawah nih megah, mewah, belum tentu nyaman. Lebih baik di rumah sendiri yang sederhana tapi hangat dengan kasih sayang keluarga. Kuy, ini masih ada kursi tuh ya, kursi yang udah mulai rapuh seperti hati, men. Hati yang tersakiti. Di sini juga ada ember yang udah mulai rabi. Keramiknya udah kotor, lantainya udah mulai kusam. Halo. Dan ini ada akses sampingnya, teman-teman. Akses dari samping. Apa yang membuat saya datang ke sini? Ya, rumahnya sangat menarik. Jadi rumahnya memiliki kisah karena terkenal banget ya, dokternya sangat cantik. Info dari warga juga ada tadi tuh, ketemu sama ibu penjaga warung yang memang berjualan dekat sekitaran komplek ini. Dia bercerita memang dokternya sangat cantik dan sangat baik. Tapi nggak tahu alasannya kenapa rumahnya dibiarkan kosong seperti ini. Dan nggak semuanya orang memiliki alat canggih seperti ini ya. Ini adalah alat olahraga. Udah pastikan untuk lompatan, untuk lari, untuk salto-salto di sini. Namun harus sudah rusak tuh ya. Udah rusak sih. Biar gak gandeng, kita tutup deh. Ya, biar gak gandeng. Segini aja. Biar agak horor ya. Tapi sih gak nyari horor sih. Oke, kita berada di ruang utamanya nih. Dan di sini ada lantai 2 nya, akses menuju lantai 2. Dan ini gokil, ini meja biliar yang pasti orang-orang kaya yang punya tempat seperti ini. Sepertinya juga beliau suka baca-baca buku ya. Oke, ini ada mesin apa nih, mesin cuci kali. Dan ada juga bekas AC. Mudah-mudahan sih nggak ada orang yang nggak bertanggung jawab yang datang ke sini, teman-teman, yang coba untuk ngaca-ngaca. Tapi di sini ada bangku yang udah mulai tengguling, ada kemoceng. Why man, ya gokil. Jadi ada dua patung, sepertinya dewi ya, kayak dewi gitu tuh. Lihat, ih, ini kalau malam horror kali ya. Tuh lihat, cantik-cantik sih. Nah, di sini juga ada barbel.
Ring ini apaan? Oke, juga ada bola balon nomor berapa? Bola balon. Bola biliar nomor 7 ya, Cristiano Ronaldinho. Kita berada di akses utamanya menuju kamar pantry lantai 2. Di sini ada meja, tuh. Nah, ini kadang mau nanti timbul pertanyaan nih, kenapa ada minuman di situ? Ya mungkin positif aja udah ada teman-teman kreator mungkin yang udah bikin video di sini juga. Dan memang keadaannya udah seperti ini ya teman-teman. Di sini saya tegaskan lagi, keadaan rumahnya memang udah seperti ini. Gak ada yang coba untuk berbuat aneh-aneh ya. Gak tahu. Nah, ada AC juga tuh yang udah mulai rabik nih. Di sini juga ada meja, ada gelas, ada kamu, ada dia. Oke, ini kamar mandinya. Kita nggak perlu review terlalu detail karena teman-teman yang sebagian nggak suka saat saya eksplorasi ke toiletnya. Kita nikmatin, kita keep silent. Kita cari expirednya. Biasanya juga ada expired di sini. Gila. Tutup ininya aja udah rapuh banget kan. 3 tahun sih ya. Masuk akal sih. Oke, ini pantry-nya ya. Di sini juga masih ada oven tuh. Masih ada oven, kayaknya sudah nggak ada. Wah, udah keras banget. Astagfirullahaladzim. Dalamnya sih masih cukup bersih. Kita rapi-rapiin kali ya. Kita tutup-tutupin pintunya, ya kan? Tuh, kita rapi-rapiin. Kita nggak banyak datang ke sini, kita rapi-rapiin. Kita tutup-tutupin. Di sini kayaknya emang bener pantry pembuatan. Kayaknya suka bikin kue-kue nih kayaknya pemiliknya. Di sini ada beberapa tungku kecil. Belum nemu kalender, mudah-mudahan sih nemunya. Harusnya sih ada expired. Dan di sini ada, ini apa sih namanya? Oh, lupa lagi, oi. Bola dunia kayak gini namanya apa sih? Taing deh, apa lagi, oi. Oke, jadi kita berada di ruang utamanya teman-teman. Ya, kita berada di lepas. Assalamualaikum. Halo. Astagfirullahaladzim. Banyak suaranya. Perasaan tadi gua ada satu, kenapa ada dua di sini? Tadi perasaan nomor 7, ini nomor 7. Ya, ini ada nomor 3. Positif deh, mungkin tadi gak kelihatan ya. Kita lanjut lagi ke ruangan sebelah sini. Harusnya ada expired gitu kan, atau koran. Oke, kita menemukan koran di sini nih. Kita menemukan koran di April 2005. Gokil sih kalau misalkan sampai April terbengkalai, 2005 terbengkalainya. Di sini ada buah-buahan sih. Ini replika ya teman-teman, bukan buah beneran. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sih kamar ART kali. Udah jelas ini kayaknya garasinya. Fix dokter ini sangat kaya raya. Bisa dilihat dari rumahnya yang ukurannya begitu besar. Nih kamar ART-nya ya. Ya, kayaknya ini kamar ART-nya nih teman-teman. Kamar yang selalu berada di pojok bawah atau di pojok dapur. Di sini banyak banget nih botol-botol pembersih lantai ya. Ada nggak ya kira-kira expired-nya gitu? Harusnya sih ada ya. Debunya udah tebal banget tuh.
cuma ada dispenser. Kita lanjut lagi. Seperti emang ini berada di garasi, teman-teman. Ini garasinya. Assalamualaikum. Harusnya sih ada kalender di sini, tapi kita nggak menemukan kalender. Cuman ada beberapa buku yang mungkin memang fix ya pemiliknya ini dia suka baca buku. Astagfirullahaladzim. Halo? Aneh ya. Aneh nggak sih? Gak mungkin dong. Sepatunya. Hasan gak gini dia bentuknya tadi. Positif. Oke, kita lanjut lagi deh. Kita ke area kamarnya. Panas banget, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi posisi patungnya perasaan gak kayak gitu bentuknya. Ya gak sih, lihat. Ya kan kelihatan kan. Perasaan tadi gak kayak gitu deh. Kita lanjut. Oke. Jadi kita berada di kamar sepertinya, teman-teman. Di sini ada beberapa bed tuh. Oke, di sini kita menemukan cancut. Ada juga bantal yang udah mulai dekil dan udah mulai agak buluk ya. Udah agak buluk. Di sini banyak banget tuh berkas-berkas dari pemilik rumah ini. Ada juga guling yang mulai usang. Ada beberapa pakaian. Tapi nggak tahu juga ya. Ini banyak banget loh barang-barang yang emang udah pada keluar dari posisinya, teman-teman. Ataukah mungkin ada maling yang udah kesini? Ataukah pernah terjadi sesuatu di sini? Masih jadi sebuah pertanyaan, jujur. Karena pas ditanya pun warga nggak tahu kenapa alasan rumah ini ditinggalin. Oke, di sini ada jam beker. Nah, itu dia. Di situ ada dua seragam dokter, teman-teman, atau tepatnya baju dokter milik dokter cantik itu. Jadi imajinasi gak sih? Ya kan? Bisa jadi kayak gimana sih wujudnya gitu sampai warga bilang dia tuh bisa dibilang paling cantik di sini. Oke, ini meja-meja yang udah mulai usang. Ini di sini, ini apa ya? Oke, ini mukena. Dan wah, debunya aslinya. Ini tebal banget. Halo. Kalau lihat bangunannya, ini adalah bangunan sekitar 1990. Sepertinya ya, karena saya sering melihat rumah-rumah atau sering eksplor rumah-rumah yang kebanyakan emang bentuk-bentuk seperti ini atau desain seperti ini itu berada di 1990, teman-teman. Kalau terbengkalainya infonya 3 tahun. Jam terhenti di sekitaran jam 9 kurang 15 menit. Mungkin saat ditinggalkan atau mungkin jamnya sudah mati duluan. Ini apa ya? Ini apa tuh? Teman-teman yang paham bisa komentar ini apa. Tapi bentuknya saya nggak tahu. Bisa komentar aja tentang benda ini. Ini apa nih? Kalau megang lah. Oke, kita lanjut lagi ke lantai duanya. Untung bukan bola ini loh yang bergeser. Ini kan cukup berat juga. Enggak sih, enggak berat. Jadi kita ke lantai duanya.
Assalamualaikum. Nah, ini di lantai 2-nya. Ya kan? Gokil gak sih? Gokil banget asli. Saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini nih. Khususnya banyak-banyak bersalawat ya. Bismillah, mudah-mudahan punya rumah dia pun gak badak seperti ini, gak gede, yang penting nyaman. Ini kayaknya kamar anak nih, tuh bisa dilihat. Kayak ada busa-busa pengaman ya, pengaman dinding atau pengaman lantai. Dan ada di sini ada bed juga. Oke, ini buat alat olahraga. Meja-meja seperti mau terkenal banget, identik dengan ciri khas dari Yogyakarta, ya Jawa Tengah seperti dia pasti mejanya kayak begini nih, unik dan keren. Sayang banget ya, ini harusnya tuh bisa lebih diperhatikan lagi. Kita minum dulu haus. Minum dulu. Biar gak tegang. Kita lanjut lagi. Oke, jadi kita berada di kamar keberapa nih ya? 1, 2, 3, 4. Kita berada di kamar keempat yang kita datengin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada double bed, bahkan 3 bed. Ini lemarinya, wah, udah agak-agak acak-acakan ya. Tapi syukurnya sih, jadi bisa terbuka gitu pikiran kita. Ya kan, lebih bersyukur lagi, intinya lebih bersyukur teman-teman. Saya nggak henti-hentinya, saya nggak bakalan bosan buat ngingetin teman-teman gitu. Untung Al-Quran di atas, jadi lebih aman. Kita tutup lagi ininya deh. Kita tutup-tutupin. Tapi yang ini kayaknya nggak bisa ditutup deh. Oh ini kesini. Seenggaknya udah kita tutup ya. Kita lanjut. Ini kamar mandi. Bukan. Ini apa ya? Oh ini kamar mandi men. Ya. Keren teh. Ini sebuah ruangan lagi. Ternyata ini kamar mandi. Ini menjadi spot terakhir kita teman-teman. Nah ini adalah mungkin ada tempat bersantai untuk di atas, ada tamu, ada siapa gitu kan di sini dia. Ini mungkin aksesnya dan dia tuh udah becek banget, udah kotor banget. Ini udah berlumut bahkan ya. Udah berlumut. Ya teman-teman, kayaknya udah cukup ya eksplorasi kita di sini. Yang pada intinya saya selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Bahwa mau mewah moga itu belum tentu nyaman ya. Dan ditambah, udah gak kuat ngomongnya. Yang baru nonton pasti nanya ini di mana. Ya pokoknya nonton aja videonya, simak videonya baik-baik. Jadi nggak salah paham banget. Dan untuk patung ini, biarin aja lah, nggak tahu ini posisinya seperti apa. Yang jelas tadi ngeliat nggak kayak begini. I don't know man. Oke ya teman-teman, dikarenakan bentar lagi hujan Yogyakarta. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dan mau gabung, saya minta dukungan, share, like, share, comment, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini si Adis Nur Rahman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.